pemirsa, rumah siapa? Rumah Kang Bahar. Rumah keluarga Kang Bahar. Kang Baharnya udah di sana. Yuk kita tanya-tanya yang punya rumah sebenarnya. Mudah-mudahan. Iya. Permisi. Wah, selamat sore. Ini Pak, rencananya mudah-mudahan ini lusa udah mau lagi syuting. Bagaimana kesan dan pesan Bapak rumahnya dipakai jadi rumahnya Kang Bahar? Wah, sangat membanggakan dong ya. Soalnya kan ratingnya juga sangat bagus. Jadi banyak orang yang kesini yang foto-foto rumah saya. Jadi ya, mestinya senang ini sekali gitu ya. Nyimpen ini kotak. Jadi buat apa ya? Renovasi. ada pesan-pesan apa buat penonton semua di seluruh Nusantara? Ya, semoga bisa menikmati dengan baik, karena memang preman pensiun itu digemari oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan sangat-sangat lucu gitu. Saya sendiri ketawa kalau nonton. Saya makan baru pertama kali ke sini, Bapak. Iya, betul. Boleh saya lihat-lihat? Boleh, gitu. Boleh. Sekalian suruh beres-beres. Ya, beres-beres yang bersih ya, Cedo. Enggak ada Iwas, biar saya yang beresin. Iya, Kang. Iya, Kang. Ini tempat yang terakhir kita kunjungi, yang sangat penting bagi pemain preman pensiun, terutama saya dan Kang Bahar. Ini tempat tempat Akang tinggal dan ditinggal, dan sekarang Akang bisa berdiri sendiri. Ya, Cedo. Oke. Preman pensiun 3 untuk Kang Bahar yang ada di surga. Saya teruskan.